Oke, kemarin ada yang bertanya, kok kenapa kasih tips gratis di media sosial gitu, gak takut ya orang lain meniru gitu ya. Nah, ini konten-konten yang saya buat sebenarnya sih lebih ditujukan ke anak-anak saya ya. Hari ini kalau saya jelasin tentang bisnis mungkin mereka belum mengerti ya. Tapi saya harap suatu hari waktu mereka besar, kalau mereka melihat video ini, mereka bisa belajar sesuatu ya. Nah, ilmu-ilmu yang saya share di sini itu bukan ilmu-ilmu yang berbayar ya. Memang dapatnya gratisan juga, saya dapat dari banyak orang secara gratis ya, ada yang berbayar. Tapi saya rasa sih ilmu-ilmu yang seperti itu bisa didapat kalau kita rajin Google, kita rajin baca atau dengar YouTube ya. Nah, terus ada satu lagi ya yang saya dapat dari seorang teman saya namanya Ko Alom. Ko Alom, hai. Ya, jadi Ko Alom pernah bilang ya, kalau kita tanam bibit mangga, kita panen buah mangga. Nah, kalau kita tanam bibit kebaikan, kita panen buah kebaikan.